Hello, what's up, guys, gang, bosku, welcome to my channel. So, hari ni aku nak pergi tengok wayang cerita Antebellum. Betul ke sebutan aku Antebellum? Sebenarnya dulu malam info kau ada diceritai ya. Menang dah kau booking pun. Kau dengan mem kau. Tapi masalah dun. Kamu ada bos? Ada. Sudah juga. Sialah. Program idai perlukan 4 lawas penonton baru cerita ditayangkan. Aku dengan mem aku saja yang booking kita tu tadi sebab tak ada orang yang tengok cerita tu. So program dia tak tayangkan cerita tu sebab tak cukup orang, tak komplit. Dia cukup kalau 4 orang baru dia orang tayangkan. Jadi aku decide buat plan B. Kita orang karaoke. Balas dendam ni. Pak Dudi orang pukul 2.15 ni. Oh, agak lori lah. Cukuplah kota. Kau dah lebih kemas kue. So untuk showing pukul 2.15 pun orang main duding enggak cerita tu. Dua lawas mak duding in. Termasuk kau. Jadi dia main komplit pas. Dan dia main ditayangkan dia lah. Jadi pengumpan pukul 4.20. Pukul 4.20 orang awal dah. Ya, dia kau in telah lawas mak. Untuk perempat aku dulu, apa kena tambah kerana cepat ni. Kemudian pun kau boleh lebut tu. Buat buka sepat atau kopi lagi. Dah cukup. Harap-harap cukup pasal lah. Kami cukup kat kota, main kota Allah. A few moments later. Guys, aku dah dekat Commerce Square lagi ni. Tadi program ada call aku, dia orang cakap memang dah complete. Alhamdulillah, complete. Sebab dia orang sebelum dia aku booking tadi, dia orang ada minta nombor telefon. Dan setiap kali kalau siapa-siapa yang booking untuk program kat sini, dia orang minta nombor telefon. Takut tak complete. Kalau dah complete 4 orang, baru dia orang call. Alhamdulillah. Sekarang aku dekat Commerce Square dan aku nak tengok wayang. Aku rasa orang dekat Commerce Square ni pun dah meluat tengok muka aku. Berapa kali dah aku pergi sini. Aku naik tingkat 3. Meja. Akhirnya orang tak tiket. Tadi aku pergi kuantor, dia orang cakap 5 orang dia yang tengok. Tapi jalan lah, okey lah. Cukup lah. Sekarang ni masalah orang kurang tengok program. Salah satu sebabnya mungkin sekarang ni musim penyakit. Nombor 2, mungkin cerita ni orang tak berapa tahu dan tak ada sambutan. Dan nombor 3, masalah sebenarnya ini dah nak dekat dah tengah bulan. Okey, power. Power building movie sih ya. So, basta kau view. Temu basta.
Okay guys, aku keluar tengok movie tadi. Okay, lepas aku nak balik rumah ni. Lepas tu aku review. Masak. Okay, aku baru habis tengok cerita Antebellum tadi. We're expected to be seen, not heard. But we are the future. What is the plan? We go. So, aku nak review sikit lah pasal movie ni. Tapi aku review dalam bahasa Melanau. Jadi, korang baca je lah subtitle ke bawah ni. Jadi, Antebellum. Sebuah filem American psycho horror thriller. Cerita tau, mai cerita tau. Mai cerita seram. Dan cerita tau juga, keman producer cerita Us dengan Get Out. Tapi cerita Antebellum dia mejuk lah beza dengan cerita Us tu lah. Jadi now we have dieng keluar trailer cerita dia nang banus mai sama sekali dengan movie tu. Kau pun mai terfikir dalam cerita tu si dun. Cerita tau mai perlukan tidak berfikir lah usah. Cuma telah perlu fokus dengan tu dieng nah now yang ubah dialog orang cerita tu. Kan akan faham. Cerita tu simple. Kan senang untuk kan faham cerita tu. Mai dah complicated lah usulah. Untuk jalan cerita tenang dawah. Cerita ni tentang hamba abdi lah. Orang kulit hitam. Kau buat sinopsis tu mak. Kau kakak-kakak sinopsis meleret lah us. Dia akan jadi spoil. Untuk pelakon. Kau mai kenal dia pelakon wajah ta'i. Terus terang kau nak mai kenal pelakon wajah ta'i. Tapi kau suka lah cara-cara lakonan dua ni. Makin-makin watak jahat tu. Jadi kan akan menjadi sakit hati dunia cerita tu. Dun akan ada orang sin ataupun dua sin telah sin. Dun akan susur sesuatu ya. Mai jelas. Kan pun mai tahu lebih now. Now yang an dun. Tapi bila last part movie dun. Kan akan tahu. Oh, tahulah jadi dunia cerita. Kan akan fokus. Kawan akan fokus dunia cerita ya. Kita isapkan bak tahu now yang jadi pas tahu baru now bak jadi bas dun dan seterusnya labik macam cerita ya dun hampir sama dengan cerita M. Night Shyamalan The Village. Jadi untuk cerita ya kau movie part bintang main menyesal untuk nilai dunia cerita ya. Bagi now yang ada ni lawang trailer tu main sama dengan movie tu. Sebelum aku buat menutup ni ya, nak dulu subscribe ke my channel. Dan terima kasih sebab sudi buat dulu video aku ya. Kalian telah temu lagi. Assalamualaikum.